kalian waktu sekolah diantar atau pergi sendiri atau jalan kaki? Enak. Aku udah gojek. Guys, jadi welcome back. One to eat, one lapar, Cesi makan. Huh? Hari ini Gaby nggak bisa dan saya ditemanin sama Cesian ya. Oke, yuk kita langsung aja. Kita aku pembohong, kau pembohong. Sekarang kita pengen makan di Family Mart ya. Oke. Ya, Cesi katanya mau jadi kameramen kayaknya. Kasihan tuan. Kasihan nyonya. Squidward, kau kah? Tunjukin. Biar gak kering, boy. Wow. Karena Jessie jadi kameramen hari ini, dia boleh pesan apa aja, guys. Tadi nih, kita tuh kalian berdua, terus dadakan dia. Tapi gak ikut. Kamu sih, kamu ke Family Mart. Terus dia langsung mau ikut. Dia bocil sosis Family Mart, guys. Sosis Family Mart enak banget, guys. Kak, ada sosis Family Mart gak? Sisa satu. Wah, sisa satu. 10 menit. Mau? Ya udah, tunggu 10 menit ya. Kantong. Salah. Kantong. Lihat guys, ini kayak enak gitu aja sih. Dia ke dalamnya sosis tuh. Ada mie-nya. Oke, kamu udah menemukan makananmu. Aku jadi suka bakpao coklat gara-gara waktu itu makan pas kakak. Ya, itu enak banget yang kita makan bakpao coklat. Oh iya, itu enak banget. Coba kalau kamu gak bilang di topi pasti udah gak ingat. Mukanya. Oh iya, waktu kita makan bakpao enaknya itu di mana ya? Kasih tau Cici yang apa? Jadi yang kayak waktu itu kue. Aku lupa kita makan kue ulang tahun siapa gitu kan. Cuman kayak itu kue yang biasa dipesen di kayak toko kue biasa gitu kan. Nah, tapi aku tuh sering custom cake gitu. Terus waktu pas kawan ulang tahun dia tuh di customin custom cake gitu sama Bibi. Kalau misalkan kalian tahu ada di sini. Warna biru kan. Oh, ada ya. Kita masukin fotonya. Terus udah gitu suatu hari pas dia makan kue itu dia bilang ini, waktu itu kue ulang tahun siapa ya yang warna biru itu enak banget tuh kuenya. Iya nyebelin banget. Kita semua langsung kayak terus abis itu dilanjutin sama kayak tebak kan ya apa yang dikasih. Iya. Kita suruh dia tebak kan satu-satu. Waktu itu hadiah apa yang aku kasih? Yang dikasih, yang buku kasih, yang pais kasih. Saibio Audrey. Gak ada yang aku inget semua. Jahat. Ini tiga ya tadi ya? Iya. Kamu satu juga kan? Bingung. Apa kita bagi dua ya? Jangan, tiga aja. Kita mau makan sosis ya. Tapi dingin dia. Kan nanti dipanasin. Oh enggak, satu-satu. Tapi kamu harus makan ini. Kamu mau keju semua. Dia paling enggak suka keju. Oh, on the grill enggak? Tapi martabak keju kawan suka enggak? Suka. Kalian mau keju tertentu. Mana? Ada ya? Ini kenapa gini kameranya? Kenapa lihat langit-langit? Ya, boleh bang, boleh. Aku lu ingat ini gak sih, aku udah makan nasi terus mentai gitu. Ingat, itu kok gak ada ya? Aku mau pesen apa? Ice cup, cuma kita harus pesen tea-nya. Tapi dia gak usah pakai tea-nya, ngerti gak? Ribet. Jadi kamu pakai ice doang? Iya, iya kan? Kamu pesen ice tea gak pakai tea-nya. Tapi kita kan nanti kan campur sama minuman sana. Gak apa lah, mau. Ayo gue 8.000 ya? Tuh. Yang kalau es 10.000. Ini 10.000 kan? Aja. Pakai es batu aja gitu. Pesen ice tea gak pakai tea-nya. 3 cup es batu. Tapi aku gak mau 3 cup es batu, aku mau minuman dari sini. Loh? Oh ya, aku es batunya. Kamu ini cendol, es batunya 2. Aku premium kamu coklat. Yang satunya premium coklat. Itu aku mix sama. Ini ya kayak yang aku suka kirim kamu. Apa? Yang orang Korea itu. Dia cari air, kita dimasukin gitu di mix. Ya enggak? Boleh enggak sih minum yang aku timah pulang kayak es batu semua? Emang
boleh minum Yakult 5. Boleh enggak? Kayak cuma satu di perhari atau dua ya. Apa? Ini slogannya Yakult. Cintai ususmu. Enggak 5 juga enjoy. Pengen mix 5 apa ya? Jadi mau Yakult 5. Mau langsung minum. Mana usus pecah usus. Di mana ya? Di Korea atau di mana gitu kan dia minum Yakult kayak gini langsung. Ini jam 5 langsung deh. Mending lu doa sama Kak Iwan. Kalau ini cuma mau kondens apa ya? Aku mau ultramilk aja. Karena nggak boleh minum Yakult. Boleh, tapi lu jangan ini 3 aja. Kalau mau 3 aja kayak udah over. Sebentar, aku mau campur buah sama leci. Leci kali ya. Leci. Nah. Keren nggak? Apa aja tuh? Ini buah pita sama ini. Ntar kita kombins. Aku mau makan apa? Aku bingung mau pengen mentai tapi nggak ada. Aku onigiri aja deh, Bebe. Aku mau salmon flake. Salmon flake tuh apa? Flake tuh apa? Chili flake. Ini teriyaki. Ini puding, Bebe. Iya kan, puding kopi. Kayak enak gitu. Aku mau ini. Ambil lah. Kamu goreng goreng. Nah, waktu kita. Ini es krim terenak satu dunia guys. Selain Baskin Robbins. Super. Dia ngestok banyak banget Ben, di kulkas sama apa yang bentuknya es krim. Dia tau gak? Ini enak banget. Tahun tuh es krim. Apa? Es krim. Enggak kan? Tapi enak itu. Kamu gak suka bukis es krim? Kok dulu aku beli kamu bilang enak? Karena kamu beli ini enak. Oh guys ya, jadi kita sekarang kameramen ini yang baru kita beli, dan masih banyak kita mau beli kayak goreng-goreng ini untuk aku mau cobain apa yang keju udah 6.000, ada ikan, keju, dan pancong boleh iya campur aja, ntar kita bagi-bagi ada salted egg iya ada salted egg, kamu gak mau jadi itu kondok? Boleh, tapi kondoknya satu atau dua? Yang ini yang ketiga berarti ini satu ini ada apa? Udah ya? Sebenernya udah emang guys, lihat guys. Aku boleh tuker gak bang? Ribet. Bantu dikasih air. Tapi aku belum tunjukin ke kamera. Oh iya. Bang, boleh gak ini isi cendol aja bang? Atau gak bisa? Udah gak bisa lagi? Kamu mau siapa? Aku suami. Oh iya, iya. Kamu ini siapa? Iya, mau satu dong. Pas deh, isinya apa pas deh? Oh boleh tuh, saya mau nggak? Yakin, sayuran loh. Martabaknya siapa? Oh, boleh deh. Martabak sama pastel. Terus apa lagi sih? Kamu mau bakso apa? Enggak. Aku kayaknya mau ini, mau odeng. Aku mau ya boki bebe. Boleh. Tapok ada sininya ya? Iya. Terus ini lagi dibungkus-bungkus ya. Oke. Sama tadi udah dipanasin onigirinya. Terus aku enggak sabar aku pengen coba ini dulu. Berapa dibuat? Cuma 80. Semuanya? Iya. Oke guys, jadi kali ini one to eat di family. Okay. Kita udah menu-menunya tadi, udah ada video-video juga. Dan langsung aja kita makan. Aku pengen, kita makan pertama dulu yuk. Sosis. Tapi sosisnya nggak dikasih mayo, B-boy. Masa? Biasa ada mayonya. Dia nggak pakai sambal? Nggak. Aku beli. Ayo. Okay. Selamat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Enak. Enak kan? Enak banget. Tolong aku. Tolong kayak gitu. Enak kan? Lebih enak pada yang kemarin. Kalau saya enak banget. Wow. Enak banget guys, sumpah. Enaknya enak banget. Berarti dia di semua cabang enak ya? Iya. Iya. Habis. Nyapa belum? Nah. Tadi aku tuh beles batu, terus aku tuh mau mixin bebe, kayak dicampur gitu, tercampur. Tuh. Sengaja. Sengaja lu pakai apa? Ini tadi mogu-mogu. Cuma aku tuh pernah kayak lihat gitu kan, yang di BP kayak orang-orang Korea gitu. Gitu. Jadi ini ala Korea ya? Iya. Terus dikasih mogu-mogu, wow.
Ada kelapanya. Iya. Iya kan? Iya. Itu besar tapi ini enaknya manis gitu. Enak banget pedasnya. Lagi. Enggak kayak cuma sambal doang gitu, guys. Kamu emang enak deh plain gitu. Enak. Aku kerap. Muncat. Apa itu? Aku belum kerap nak. Bar, tinggal kita tutup. Kamu udah habis juga deh sosisnya. Ah, susah guys. Kamu kan gak makan yang lain. Aduh aja. Sumpah, Be. Mau. Cobain gak? Punya dulu. Oke. Aku kayaknya gak pernah coba mogu-mogu sama buah vita deh. Dua-duanya aku gak pernah nyoba. Cobain. Seger kan? Enak kan? Enak seger. Cuma sih agak manis. Mending tadi beli coklat kayak gini. Ini gak jelas. Tapi aku pengen dari lama banget yang kayak es batu terus ditambahin minuman ini. Iya, kayak orang-orang Korea kan? Kayak belum ngerasa susah. Itu lu ultra milknya berapa? Udah ya. Berapa apa? Harganya? Lupa. Esnya kan 8.000 ya? Esnya 8.000 apa 10.000 sih ya? 10.000 tergantung ukurannya. Oke, aku sekarang mau makan gorengan guys ya. Kalian gak mau gorengannya? Mereka gak mau, berarti aku sendiri makan gorengan. Tapi guys ya, selama yang pernah kita makan kan, kemarin kan kita makan di Indomaret ya. Apa lagi? Lawson. Terus ini, menurutku ini yang paling cocok di lidahku ya. Sama. Cocok banget lidahku guys. Tapi aku belum cobain yang semua ya. Oke guys ya, kita cobain risol. Bismillahirrahmanirrahim, coba ya ini ya. Kamu makan cepet banget deh. Kaper ya? Enggak. Ini ya. Ngawan deh. Bisa. Dikit. Jimmy kali ya. Berhenti. Aku lupa semua weh. Enggak, ini gara-gara dia tadi. Apa tuh buah vitanya tau. Bisa gak? Masa bisa, orang aja bisa. Aku masih bisa. Enak? Enak. Tuh kan, gak ada. Siapa itu? Lo gak mau coba gak? Enggak. Yakin? Yakin. Ini kan? Kok nigirnya gini, Mimi? Kalau lima sih the best ya. Ada apa lain sih yang kayak gini tuh? Alpha Midi? Belum. Oh, belum ya? Ini jarang kayak gini. Kayaknya ada deh yang Alpha apa ya? Tapi yang masih ada. Enak. Pelan-pelan. Alpha Smart. Alpha Smart? Emang ada Alpha Smart? Ada. Sedap. Enak. Dia makanin doang. Enak tau. Yakin? Aduh, antep banget sih. Gila sih. Tempatnya juga pewe. Ini kalau zaman-zaman aku sekolah ya, ada gini di Ponti ya guys ya. Pasti enggak akan kebeli, guys. Di Ponti ada enggak Family Mart? Enggak ada. Lawson? Mau ada pun dulu jajan sekolah cuma 10.000. Orang ini aja 10.000 loh, guys. Habis langsung di jajan sekolah aku. Beli ini doang. Itu 18 makan. Oh, 10.000 yang ini doang ya? Oke, berarti aku dapat es batu doang. Berarti aku di jajan cuma dapat es batu doang. Aku juga 10.000. Bohong. Bab, di jajan kalian berdua berapa? Kita kayak nggak ada duit jajan harian gitu, kayak kadang susah, kadang enggak ya kan? Ya, berapa? Berapa? Harganya kan bawa bekal. 20.000 nggak sih? 20.000. Makan di sekolah mana ada 10.000 aja? 10.000 semua nggak sih? Bakmi 10. Nggak, kamu makan sekolah doang. Aku makan nasi goreng 15.000. Sama mie 65.000. Gue tahu dulu yang di tempat mahal kan. Yang habis si yang Om Wahyu atau sampingnya kan? Iya kayaknya. Nah, itu yang paling mahal, sisanya 10.000 semua. Berarti kamu jalan 10.000? Aku misalnya dikasih 20, cuma kayak nggak tiap hari gitu loh, jadi hitungannya per hari 10.000. Misalnya ini dikasih 20, nanti besok pakai lagi buat besok apa? Ya. Fanta susu, kadang. Fanta susu kan lebih bayar lagi. Iya sih, kayaknya dapat duit jajan yang kayak dari grandpa gitu deh. Nggak, anggap aja berapa, anggap aja sehari berapa. Kalau buat sekolah. 15 atau 20, buat sekolah aja. Iya. Emang iya, berarti 20.000. SMA? SMP? Sama. Oh gitu? Enggak, SMP gue nggak jadi jajan. Aku ada SMA. Dia kan dia tuh anaknya dia selalu nyesuain aku gitu, guys. Jadi kalau aku udah SMA... Harus adil ya, guys. Ya aku sama udah jadiin segitu, dia juga udah naiknya sama kayak aku. Aku SD 2.000, SMP 5.000. SD kita nggak punya duit jajan. Hah? Hah? SMP. SD nggak ada duit jajan. Ya kalian kan bekal. Selalu dibekalin. Aku nggak dibekalin. Jadi ya udah, dulu tuh masih ini, Beh. Dulu tuh nasi goreng es kuning 500 perak. Oh iya. Sumpah. Kita nggak pernah jajan 500. Tapi mangkoknya sekecil ini. Nih, segini kamu nih. Kecil banget. Ya kan waktu kecil kan mungkin. Tapi berarti kalau beli 2.000 aja dapatnya segini. 2.000 gede. Ya, gede. Dulu ada namanya Bibi. Di apa waktu itu ya? Jualan gitu ya. Jualan dekat WC toilet. Masih ingat. Mini apa?
poki kamu coba mie gitu, mie pedes. Rasanya rasa apa? Enak kok. Rasa pedes. Kayak pedes. Coba aja. Kayak poki dalamnya ada ramen dan odeng. Oh, untuk mie dia. Iya, kalau untuk kayak mie pedes merah dia langsung kayak. Aku cium dulu. Enak kok. Enak. Coba dikis. Lo 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 lo. Kayak cium dulu. Gak gitu. Enak. Aku boleh coba ini? Boleh. Itu sendok atau kamu? Ini sendok gak? Begitu sekalian. Aku boleh coba ini sedikit gak? Coba. Enak. Ini yang tadi luar yang mie ya? Kayak Korea banget rasanya. Enak. Terus ini sosis. Guys, ini sejauh ini yang udah aku makan ya, semuanya enak. Cuma ada yang gak enak. Paling enak apa? Sosisnya sih. Sosisnya enak banget ya. The best. Kayaknya paling enak kalau gini deh, sampai gak habis gini. Belum, kan makannya bisa-bisa. Oh ya. Sekarang I want to try ini. Boleh gak coba, Be? Dia kayak apa namanya? Ganas. Sosis. Dan tepung. Tepung. Dan tadi kayak kamu gak kegigit sosisnya, Be. Aku gini deh. Bumbunya tapi enak. Boleh gak aku langsung cincin ke bakpao? Bak. Bakpao coklat boleh. Ini. Kok dua? Bakpao coklat. Bakpao. Dan kayaknya lagi sibuk gak sih? Dia kayak agak pusing gitu. Lele coklatnya. Wow. Apa seenaknya di play coklatnya? Mantap. Lebih mantep mana? Tutup ya? Enak banget sih. Ini udah coklat. Kamu gak suka bakpao coklat tapi itu enak banget. Itu kayak, dia tuh anget banget kan? Ini kayak udah manis. Enggak, kamu tuh gak suka manis. Tapi bakpao coklat dia tuh gak manis, pahit. Pahitnya tuh gak pahit banget tapi. Cuma ikan yang mana? Cuma, oh ini cuma kamu nih. Cuma kamu? Ini cuma yang bentuk ada keju-keju gitu. Kalian waktu sekolah diantar atau pergi sendiri? Gak atau jalan kaki? Jemput. Enak tuh. Enggak deh, SMA gue udah gojek. Gojek? Enggak, aku yang nanya gue. Enggak, kan aku yang ngomong ngecet sih. Tapi kalau gue dari SD gue. Ya pokoknya aku kalau aku ya. Aku dari kelas 1 SD itu aku masih diantar kakakku, kakak pertama aku. Nah kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Enak ya, kamu anak bontot ya. Tapi kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 aku jalan sendiri. Ya udah, jalan kaki. Apa? Jalan kaki? SMA kan? Aku SD. Ya iya, lo deket banget. SMP aku jalan kaki, lumayan jauh lah. Kalau dari sini ke tempat kita jauh kan? Cuman aku dulu ada berapa kayak ketua kasih gatuh, mungkin temu-temen aku yang mau antar aku balik gitu ya. Terus ada sepupuku yang biasa kadang sama dia gitu. Ada juga temanku yang kadang-kadang mamaku diam-diam gitu loh. Jadi kayak mamaku diam-diam kasih dia duit. Ada mamaku apa? Buat antar Iwan. Tapi aku nggak tahu, aku dikasih tahu itu. Jadi kamu kira ya semua yang baik kasih ketebengan gitu ya? Enggak. Ada temanku emang dia sering kayak nemenin Agus, namanya singkat Agus, dia sering ke warnet. Padahal ya anjing nih Agus ya. Kok makan duit mamaku tapi kita ke warnet numpang sih kok. Iya sih. Berarti aku ke warnet pakai uang mamanya kan. Iya, tapi aku enggak tahu itu. Ya aku udah tahu tapi dia ternyata sama ini. Agus. Agus lapar, Bu. Eh lucu sih itu ya. Kita ke warnet itu, belet bareng Agus. Dan dia belet, guys. Dia pakai duit mama. Anjir emang. Kamu dulu di sana ada kayak antar jemput gitu gak? Gak ada. Gak ada. Gak paling yang kaki ya. Kalau enggak ada teman gitu kan ya, Beng. Gak enaknya dulu dia pakai antar jemput. Pagi-pagi di iya, kadang misalnya di jam giliran mau pulang tuh telat banget. Tapi giliran jemput kita tuh pagi banget. Ya kan? Ya karena kalian gak bersyukur. Kalian belum cobain namanya. Enggak. Belum pernah cobain namanya mau balik bikin kejauhan, mau naik tebengan. Orang yang udah sepi. Iya, aku waktu itu sampai diantar sama satpam di sekolah aku gara-gara dia gerbangnya udah mau ditutup, tapi aku sendirian di situ. Jadi pulang sekolahnya itu jam 12 atau jam 1 sih pas SD. 12:30 ya, 12:30. Jam 1 kan. Shelter. Terus dari itu sampai jam 5 sore aku enggak dijemput-jemput sama antar jemputnya. Kan dulu di SD enggak boleh bawa telepon. Terus aku juga enggak ingat nomor telepon rumah atau nomor telepon mami. Aku enggak ada nyari aku juga. Enggak sumpah. Dulu pas aku kecil tuh di rumah tuh kayak sibuk banget, mami sibuk sendiri, daddy juga sibuk sendiri gitu. Iya gak sih, maka kayak aku buat kerja. Akhirnya itu udah jam 5 dan aku udah kayak mau nangis gitu. Aku duduk doang terus semua guru udah pulang. Dan itu sisa satpam yang ngejagain sekolah itu, jadi udah mau tutup gerbangnya. Terus dia kayak, kamu gak pulang-pulang. Terus aku bilang, aku gak dijemput-jemput. Akhirnya dia nganterin aku pulang guys, bayar.
Tapi kamu kuat banget deh sampai jam 5. Aku dulu kayak misalnya pulang jam 12.30, aku 12.45 atau jam 1 aja aku udah langsung nangis di sekolah. Karena aku ngerasa aku dibuang gitu tau. Macam tak betul aja bunda nih. Apa? Buang. Tapi emang iya, kamu harus ngerasain rasa itu kayak, ih kok gak dijemput gitu. Terus dulu kita ada les gitu, les bimbel, les bahasa Inggris, les bahasa Mandarin, bimbel. Les bimbel. Bimbel apa? Terus abis itu ada les apa, piano, ballet. Terus misalnya itu kan harus dijemput mulu kan, tapi mami tuh selalu telat jemput kita gitu. Ya kan Ceci? Eh berarti kalian waktu dari kecil juga udah ada banyak kayak les ballet, les apa lagi? Piano. Piano. Oh iya guys ya, fun fact ya, di semuanya saudara Gaby ya, semuanya itu wajib. Kalau mungkin kalau mereka wajib militer, kalau mereka wajib main musik guys ya, jadi mereka les musik semua ya. Aku dulu doang les piano. Terus kamu udah enggak? Tapi kamu bisa ukulele ya sama kita. Ya, terus apa lagi? Kamu ballet, musik. Jadi sih gue balet. Balet? Iya. Kan kalian ada lagu ini, lagu... Iya ya? Gak ada. Apa? Penyanyi. Penyanyi cilik anjir. Ada kasetnya kan? Ada. Yang itu kok kalian bisa nemuin di YouTube ya? Emang iya? Foto shootnya. Dulu pas di Weh? Itu video ini gak sih sama Alibaba? Mocok Baba. Wah, Mocok Baba. Itu aku tuh! Yang lagi diganggu! Tuh, aku yang lagi ketawa-tawa! Kita sempat dilesin robot. Robotik? Ih, kita kesel banget. Apa tuh robotik? Belajar bikin robot. Ngerakit robot gitu, kayak pakai kabel-kabel. Tapi kita masih kecil banget kan, kita karena sih kita gak mau, karena kita keluar. Sedih banget guys, gua tapi yang... sekarang kita nyesel. Gua yang waktu kecil harus ke rumah tetangga buat mainin apa namanya tuh? Apa namanya? Yang susun-susun itu? Lego. Lego. Pengen rasanya masang-masang. Terus jam 3 sore itu udah suruh pulang. Ininya mau tidur siang dulu ya kayak. Kawan nonton aku beliin Lego ya. Enggak, udah enggak usah. Kan itu kan masa kecil dulu. Dulu lihat orang main Lego. Jadi guys ya. Ini video udah lumayan lama banget. Ini 20 menit tadi jelas. Oh iya, kita udah banyak banget tau. Banyak, makanya aku tadi. Enggak biasa, guys. Ya kita shutdown dulu simpan nanti. Kok kamu bisa makan banyak tapi ambil ngoceh? Banyak dari mana ini? Dikit ini. Udah guys ya, kita rating dulu lah, rating. Kamu mau makan. Juara kamu makan siomay kayak gini. Loh. Coba dulu cobain enggak? Siomay pasti aku lihat muka dan muka air bersihnya. Kita rating. Sosis 12. Aku 10 per 10. Terus apa lagi? Kalau Cici, bakpao deh, bakpao deh. Kamu bakpao? Aku gak coba bakpao. Aku tadi salurin. Enak deh. Nah. Oke, 9 per 10. Nice. Serius. Terus ini ya, Cici gak makan apa lagi kan? Ininya aku kasih nilai 6 per 10. Too much bumbunya, aku gak suka. Kamu? Aku yang itu 8 per 10. Oke, okay. Kalau minuman aku, minuman nanti lah. Ini aku gak, kayak gak suka banget deh guys. Itu enak-enak. 8. Kamu? 8 setengah. Ah, siomay 9, siomay enak. Semua gorengannya aku suka guys, 9 per 10 guys. Siomaynya aku gak suka, 6 per 10. Terus onigiri kamu? 8. Nah, soso. Enak tapi yaudah. Bisa telan gitu ya. Nah ini guys ya, 1000 per 10 ya. Ini enak banget. Racikanku. Kita apa? Kayaknya ini pucat ya, Terus dari tampilnya pucat, lihat tuh tumpah-tumpah tidak menyegarkan. Mungkin ini 4 per 10 ya, bloknya. Kalau kamu kayak lebih enak deh. Ini 11 plus 10 enak banget. Apalagi sih? Udah kan? Udah guys. Oke guys, jadi konten buat to eat-nya sampai di sini dulu. Tunggu. Oke guys, semuanya terima kasih udah ikutin buat to eat, buat lapar, buat makan. Dan jangan lupa follow akun sosmed kita, Gavian Muhammad. Dari tadi, saya mau kemas. Oke guys. Okay guys, bye-bye.